pasti bakalan merdu. Dengan senang hati, Pak. Insya Allah pasti akan saya bantu. Apalagi Diva kan calon menantu saya, Pak. Saya yakin Diva pasti akan ikut takbiran sama warga desa. Alhamdulillah. Terima kasih, matur suwun, Bu Gendis. Tapi waktunya itu mepet banget ya, Bu. Soalnya acaranya itu buat nanti malam. Oh, kalau itu sih nggak masalah, Pak. Sama sekali nggak masalah. Tolong sampaikan sama Pak Kades kalau Divanya pasti akan datang. Aduh, matur suwun lho, Bu Gendis. Kalau gitu saya pamit dulu. Jeng, monggo, Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Kenapa sih? Tejo udah pergi aja dari sini. Dulu kan udah mau balik ke Jakarta, tapi gak jadi. Gara-gara Tejo, hubunganku sama Centini jadi berantakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Jar. Jar, ini Jar, Ibu mau dimintain tolong sama Pak Kades ya. Buat datengin Diva, karena mau ada acara takbiran nanti malam di balai desa. Gimana, Jar, kiro-kiro? Iso ora ya, Jor? Iso ya, Jar, ya? Walah, mepet banget, Bu. Ya ndak iso, Bu, mepet-mepet begitu. Lah, gimana, Jar? Ibu udah kadung janji sama Pak Kades. Aduh, Ibu tuh bakalan malu, Jar, kok sampai Divanya nggak datang. Jar, Ibu ini kan calon mertuanya Diva. Masa dia menolak permintaan calon mertuanya, toh, Jar? Ya iya, tapi gak bisa begitu, Bu. Diva kan pasti sudah punya rencana yang lain. Jar, kamu kan belum tanya sama Diva. Mau jangan terburu-buru bilang gak bisa, toh. Divanya aja belum jawab apa-apa. Jar, kalau kamu gak berhasil membujuk Diva, biar Ibu yang ngomong langsung sama Divanya ya. Ya wes, Bu. Biar Fajar aja yang hubungin ya. Nanti tak kabarin. Iya, Jar. Bu ini, kalau sudah maunya, harus sampean. Wah, Centini malah diangkat teleponku lagi. Pasti dia masih marah sama aku. Iya, aku sudah terlalu keras sama dia. Tidak heran dia masih marah sama aku. Ini semua gara-gara Tejo. Tejo. Kalau nggak ada dia, hubunganku sama Centini pasti baik-baik aja. Katanya pengen jadi Mbak Diva. Jangan sedih aja, Dimas. Pasti sebentar lagi Mbak Tata Diva si Alala datang kok. Jangan sedih yo. Hei, anak-anak. Ayo, sabar ya. Tenang. Biar Divanya suka, ya. Untung aja aku ada rekaman lagunya Diva Shalala dari Mas Fajar. Buat aku latihan lagunya Diva. Diva Shalala. Tata mirip sekali ya sama Diva Shalala. Itu beneran Tata.
Tata, aduh bagus banget. Pinter juga dia menghibur anak-anak. Biar licin. Yuk. Tahan, 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 Dok. Tahan. Aduh, aduh. Aduh. Pak, pelan-pelan toh, Pak. Iya, iya. Aduh, susah banget, Rek. Aduh. Aduh, aduh, Pak. Aduh. Aduh. Mawar. Apa? Itu kan cincin centini toh, Pak? Mawar? Ini, Mbak. Maaf, yo. Tapi Mawar enggak ada niat apa-apa kok. Mawar cuma pengen jajal aja, tapi malah kesempitan enggak bisa dicopot. Iya. Iya, Tin. Jangan marahi Mawar ya. Mawar cuma iseng, ya. Boten, Pak, centini enggak marah. Cuma di sini kan etikanya enggak boleh kamu cobain barang punya orang sebelum kamu minta izin dulu. Itu enggak baik. Apalagi itu kan barang berharga, Dek. Iya, Mbak. Mawar janji, Mawar enggak bakal ngulang lagi, Mbak. Sini, Mbak coba bantuin untuk buka. Mbak tahu caranya. Ayo, Bapak bantu juga. Ayo, sekalian. Bapak juga bantu. Ini, sayang. Kamu pegang situ, Tin. Ya, Bapak yang narik, ya. Kamu yang cek, ya. Bapak sih. Pelan-pelan, yuk. Ya. Sakit. Enggak apa-apa sakit, tapi sebentar kok, sayang. Tahan, ya. Aduh. Aduh, Pak. Pelan. Tahan. Tahan. Aduh, Pak. Sabar. Ya Allah. Aduh, Pak. Ya, Pak. Pelan-pelan selokan, Pak. Iya. Aduh, ini hilang, yo. Pak, kok ya emas ke bawah air nih, Pak. Maafin Mawar ya, Mbak. Ini semua gara-gara Mawar. Iya, kowe sing salah, Mawar. Lain kali aja diulang ya. Sampun, Pak. Mboten wonten sing salah teng mriki. Mawar ndak salah apa-apa. Ma, maafin Mawar. Gak apa-apa, sayang. Gak usah menyalahkan diri sendiri. Iya, iki. Kalau Nak Fajar tahu,
Cincin itu kan harganya mahal. Maaf ya, Pak. Ini semua gara-gara Mawar. Coba aja Mawar gak jajal cincinnya, pasti gak kayak gini. Sejujurnya, Centini juga sedih banget kalau sampai cincin itu hilang. Tapi Centini gak mau bikin Mawar merasa bersalah terus. Centini, Mawar nangis diri dulu, Pak. Layu. Siapa tahu masih belum terbawa air selokan. Iya, Pak. Tidak ada. Makanya kalau sudah begini aja baru sadar. Lain kali jangan suka iseng-iseng lagi. Mas Centini udah seperti putri enggak? Kayak putri. Pangerannya siapa? Mata jodoh. Ayo tahan sampai. Din, kalau aja kamu ingat saat itu di taman, waktu aku kasih mahkota dari rumput. Terus waktu aku bikinin cincin dari rumput itu, Din. Karena aku belum bisa kasih cincin yang asli. Pakai ini dulu ya. Tapi kayaknya kamu cuma ingat saat-saat kamu bersama Fajar daripada sama aku, Tin. Jo, kamu udah kelewatan. Centini sudah aku ikat. Dia sudah terima cincinku. Jangan pernah ganggu-ganggu Centini lagi. Cincin rumput sama kenangan kita jadi gak ada harganya sama sekali. Semua hal yang terjadi ini, semua hal yang menyakitkan ini, udah jelas alasannya. Karena aku masih di sini ngejar kamu, Tin. Jadi masalah selalu aja terus ngejar kita. Apa emang sebenarnya kita ini gak berjodoh ya? Apa ini akhir dari hubungan kita? Setelah sekian lama, kita ngelewatin masa-masa susah dan senang. Aku terjebak, terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Tapi nyatanya